Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Rian di sini Hari ini kita mau review lagi Ini ada DRL khusus Innova Reborn lagi Untuk semua segala jenis tipe mobil Baik maupun Innova Reborn tipe G, tipe V atau tipe Venturer Semuanya bisa masuk Jadi buat teman-teman yang mau pasang DRL Ini bukan slim frame tapi DRL Yang tidak mau kelihatan lampunya Terus mau kelihatan seperti standar aslinya ini dia solusinya cuman ya agak sedikit ngeluarin biaya karena berbeda dengan harga dengan yang hanya kita beli DRL nya aja jadi ini lebih mahal yang pasti hasilnya juga pasti akan lebih cantik dan lebih bagus Oke langsung aja tanpa basa-basi langsung kita tes untuk di DRL yang bisa digunakan di mobil Innova Ribbon tipe G, tipe V atau tipe Venturer. Sebelumnya ini saya tadi belum jelasin ini bahannya akrilik semua. Untuk di bagian DRL ini sudah digrafir dan sudah dibuatin. Ini produk pahit yang buat, tapi di kalau untuk bacanya di sini buatan dari Pro 7 ya Pro 7. Kemudian sudah ada aksesoris-aksesoris lainnya tambahan untuk mempercantik di bagian atasnya. Oke langsung aja kita tes welcome-nya. Nah jadi seperti itu ya welcome-nya ya. Pertama kali nyala dia welcome running dulu, terus lampu send running. Kemudian ini welcome putihnya. Jadi setelah nyala putih memang benar-benar kelihatan sinarnya aja. Kalau lampunya nggak kelihatan karena letak lampunya ini posisinya ada di dalam semuanya. Jadi buat para pengguna mobil Innova Ribbon yang kepengen lampunya itu kelihatan seperti standar aja. Tapi kalau sana-nyadinya dinyalain bisa lebih cantik bisa menggunakan lampu DRL ini. Jadi ini saya sarankan seperti biasa yaitu yang sudah memakai proyektor spek-spek yang tertinggi dikarenakan ini biayanya lumayan mahal lumayan mahal jadi kalau seandainya sudah tidak ada lagi yang bisa kita upgrade baru kita pasang di RL nya jadi supaya si pemilik mobil Innova Ribbon berfokus untuk hasil penerangan lampu utamanya dulu karena intinya kalau di mobil Innova masalahnya ada di lampu utama jadi jangan kita fokuskan ke bagian DRL-nya dulu. Jadi kita fokuskan ke bagian lampu utamanya. Setelah lampu utamanya kita pasang yang spek tertinggi, baru kita pasang DRL yang lebih cantik dan lebih keren ini. Nyalain lampu sen, kita tes lampu sen ya. Ini kita nyalain lampu sen. Nah, lampu nya running seperti lampu sen seperti lampu sen yang lain ya. Cuman bedanya kalau di sini dia lebih panjang, Biasanya sih kalau kita, kalau kita buat lampu sen mau sepanjang ini, kita harus double, harus double menjadi dua bagian. Tapi kalau ini, dia dari satu bagian aja, dari ujung sampai ke ujung itu sennya sudah nyatu. Dan ini memang benar-benar kelihatan mewah karena di bantu didampingin dengan berikut akrilik grafir. Jadi memang benar-benar grafirnya ini rapi buatan seperti seperti buatan pabrik lasernya kita pakai grafik laser, jadi sehingga perakitannya semuanya rapi dan lebih lebih bagus ketimbang kita pasang di RL yang DRL-nya aja langsung kita tempelin ke headlamp. Kalau dengan dibanding dengan ini, saya rasa jauh jauh sekali kerapiannya karena memang kalau ini desain memang tinggal plug and play aja di bagian headlamp, jadi lebih praktis dan lebih kesannya itu ke bagian pabrik aja ke standar orinya jadi tidak kelihatan seperti modifikasinya oke itulah tadi review tentang DRL kristal yang plug and play di mobil Innova Ribbon jadi bisa lebih cantik dan lebih keren yang pastinya buat teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih banyak semoga sehat selalu semoga panjang umur salam terang tanpa silau siang 24 jam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh